minuman semprot Darindon ini. Bisa. Bisa nih ayo. Boleh tahan ya, tapi ada gelasnya. Oke, coba. Hai. Ini saya lagi try. Cuma ini. Australia ini minuman. Bagus minuman nih. Uy. Betul-betul bisa om. Bisa kah? Bisa itu yo. Sampai bikin mencari janda pun dapat. Tapi yang kepala pun paning-paning sudah ini. Oi. Kok juga ini dari Thailand ya? Dari Thailand saya import. Eh bukan dari Indon. Oh Indon. Baru tuh boleh kasih tangan. Bikin menari dangdut ini minuman. Saya kasih habis lebih nalang-nalang udah ini. Nah, ini enggak bikin tup. Kita masuk kentalan nanti. Ini kita kopinya kan ini. Saya punya ini yo, besar punya 100 sikar. Oh. Satu kali guys turun 50 karung. Baru juga sampai sana enggak? Sampai sana ini. Ini nampak kalau dari sini. Kau ada pekerja kah? Ya ada pekerja saya, tapi selalu hilang saya punya kentalan. Hai? Tapi siapa yang tadi ke sana, Bang? Hai? Bukan mencuri kah itu? Dua orang aku nampak sekarang ya, ya. Mabuk sudah kali ini. Tidak ada tukang pungut saya kentalan. Saya sendiri pungut. Tapi macam dia pungut kentalan ini, saya nampak. Mana kah ini? Itu tuh baju biru kah itu? Ya. Hai. Itu tuh mencuri saya punya kentalan itu. Oh ya kan kunci roboh, mari kita tangkap dia. Ah, mencuri kah? Iya. Ayo kita tangkap dia. Ayo tangkap. Mari kita tangkap dia mencuri saya punya kentalan tuh. Bangun dia. Kau yang mencuri saya punya kentalan, nah kau nampak kan nih. Saya kasih bambang kepala kau ini. Susah-susah saya menalu. Sedang ya, sedang. Saya tumbuk dia tumbuk kentalan. Ini kau mau diralik. Mari. Oh, kapul yang penting. Mari kita ikat dia. Sini di pokok kata. Ikat sini, ikat. Inilah pencuri kentalan di kampung jujur ini. Duduk. Oh, pencuri kentalan kampung Saya. Jujur. Ah. Kau pencuri di kampung jujur. Sini kau pencuri kentalan. Habis semua kentalan kau tak tahu. Kau curi kentalan, kau curi lagi sarang walet. Rupanya kau yang mencuri saya punya kentalan, ah. Panat-panat saya menaluk kau pergi curi. Oh. Patutlah. Selalu, supnya sarang burung pun selalu hilang. Saya rasa-rasa kau juga yang pergi curi. Rupanya kau yang pencuri saya punya kredit Telkom itu. Oi, sini pula kau. Kau ambil saya punya kredit Telkom. Semua pun hilang. Kau yang curi juga itu. Padahal semua kredit saya selalu hilang. Kau yang curi pula itu. Hai Butit. Itu yang kau pinjam sama Telkom karena putung advance. Oh, ya. Bukan dia yang mencuri. Butit. Aduh, saya lupa sudah. Ayah. Itulah kau, Butit. Mana ada saya curi itu semua? Tolonglah kasih lapas saya. Ah, di kampung jujur ini tiada yang mencuri. Semua jujur. Bagus kau cakap jujur saja. Kau yang mencuri kentalan dan burung walet, sarang walet di kampung jujur ini. Bagus kau cakap jujur saja. Kalau kau tidak cakap jujur, saya panggil kota kampung Dovong. Kalau saya mengaku, apa yang saya dapat? Dia memang tidak mengaku, ah. Siapa yang kau tahu kampung, ah? Kau tunggu di sini, ah. Kota kampung. Oh, kota kampung. Oh, kota kampung, Lebong. Sini dulu kau. Ah, apa itu panggil-panggil? Baru satu orang pun sudah panggil-panggil. Itu pencuri, sudah kami tangkap. Jadi, bos kau ikut dulu kami ke selesai itu masalah. Oke, marilah kita jalan.
Oh, yang tuh unit pencuri. Ah, itu. Oh, kau pula yang pencuri di kentalan di sini. Paturlah, kentalan sarang burung pun hilang. Kalau kau mengaku kau jujur, saya tunaikan apa yang kau minta. Yalah, saya mengaku sudah saya yang pencuri di kampung ini. Oleh karena kau sudah mengaku, apa permintaan kau, saya akan tunaikan. Apa permintaan kau? Oke, permintaan saya terakhir, kasih lepas saya. Kau kasih lepas dia. Tok kampung, susah-susah kami tangkap dia, senang-senang kau kasih lepas. Hayah. Kota kampung. Lowong betul kota kampung. Sudah selesai, kita boleh balik. Balik lah kau satu kali dua kali istirahat kau kami bentar kau dibalai. Kes selesai, boleh balik. Tidak dikasih mati saya. Bagus ada trik macam siap bernafas. Hahaha. Lobong salah.